Menjadi model dari sebuah majalah fashion terkenal seperti Vogue tentunya menjadi sebuah apresiasi dan prestis tersendiri. Hal itulah yang rupanya dirasakan oleh para selebriti kelas dunia seperti Taylor Swift salah satunya. Setelah pada tahun 2012 lalu pernah tampil dalam majalah Vogue versi Amerika, kini Taylor melengkapinya dengan tampil pula pada majalah Vogue versi Inggris yang akan beredar pada edisi bulan November mendatang. Di depan kamera, Swift berpose tanpa terlihat canggung. Mengikuti arahan sang fotografer Mario Testino, Taylor terlihat cantik dengan mengenakan tank top rajutan berwarna biru muda serta jaket berwarna merah muda yang semakin menambahnya terlihat serasi. Di sela-sela sesi pemotretan, Mario menyempatkan diri untuk melakukan perbincangan dengan Swift mengenai konsep serta penampilan Swift dalam album terbarunya. Well, I cut my hair, so I've never had short hair before. That's a big theme in the album. But playing around with more kind of 80s and 90s inspired styles, mixing them with classic, has been kind of the style for the new record. Swift pun bercerita mengenai ketertarikannya akan konsep 90-an yang ia rasa turut menginspirasinya dalam hal fashion dan musik. Nostalgia works this way. Whether you're thinking about a decade or an old relationship or whatever, a period of your life, in looking backwards, you only see the highlight reel. Well, good people, seru sekali ya rupanya sesi pemotretan yang baru saja ia lakukan ini. Sukses terus ya untuk Taylor Swift di bidang karir dan perjalanan hidupnya.